dicabutnya ilmu dari umat manusia pada akhir zaman. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu baina yadayya as-sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-'ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yaksuru fiha al-harj wal harjul qatl. Menjelang kiamat akan ada beberapa hari di mana ilmu dicabut, lalu diturunkanlah kebodohan dan terjadi banyak kerusuhan. Adapun kerusuhan ialah pembunuhan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Amash dengan lafaz yang sama. Ini semua menunjukkan bahwa suatu ketika nanti ilmu akan dicabut dari umat manusia di akhir zaman, sehingga Al-Quran pun akan lenyap dari mushaf-mushaf dan dari dalam hati manusia. Akhirnya manusia tidak memiliki ilmu. Yang ada hanyalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Mereka mengeluh dan menyatakan bahwa mereka hanya bisa mengucapkan La ilaha illallah, padahal mereka mengucapkannya hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun demikian, ucapan itu berguna bagi mereka sekalipun mereka tidak pernah melakukan amal soleh dan tidak memiliki ilmu yang bermanfaat selain ucapan itu saja. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa ucapan mereka itu dapat menyelamatkan mereka dari neraka, boleh jadi maksudnya adalah bahwa kalimat tauhid itu mencegah mereka dari masuk neraka sama sekali, karena kewajiban mereka hanya sekedar mengucapkan kata-kata itu, sebab mereka tidak lagi dibebani melakukan amalan-amalan yang seruannya tak pernah sampai kepada mereka. Dan Allah Ta'ala jualah yang lebih tahu. Tetapi mungkin juga dimaksud adalah bahwa kalimat tauhid itu menyelamatkan mereka dari neraka setelah terlebih dahulu memasukinya. Dan dengan pengertian ini, boleh jadi mereka itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, wa'azzati wa zalali la ukhrijanna minan nar man qala yawman minad dahr La ilaha illallah. Demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku benar-benar akan mengeluarkan dari neraka siapapun yang pada suatu hari selama hidupnya pernah mengucapkan La ilaha illallah, yakni sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Dan mungkin juga yang dimaksud adalah kaum yang lain. Wallahu alam. Adapun yang dimaksud di sini ialah bahwa ilmu akan dicabut di akhir zaman dan akan terjadi banyak kebodohan. Selain itu, terkandung pula dalam hadis ini pemberitahuan tentang bakal diturunkannya kebodohan, yakni bahwa orang-orang yang hidup di zaman itu akan diilhami kebodohan, yang berarti ketidakpedulian Allah terhadap mereka. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian mereka akan tetap seperti itu, bahkan semakin bodoh dan sesat sampai dengan berakhirnya kehidupan dunia, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu berkata benar dan dipercaya perkataan itu mengabarkan, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqul Allah Allah wa la taqumu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat pada seorang pun yang mengucapkan Allah Allah, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali atas manusia-manusia yang jahat.